Halo guys, kembali lagi bersama aku Sophia dan Michi guys. Kali ini aku akan membawakan cerita hantu lagi guys, sambil main Roblox ya guys. Wih, cerita ini sangat seram ya guys. Oke, buat kalian yang mau penakut, ajak teman ya nontonnya biar gak jadi takut. Oke, kita lanjut saja. Begini guys ceritanya. Judulnya ialah Kuntil Anak Merah di Sekolahku. Namaku Nadia, siswa kelas 8 di salah satu sekolah menengah pertama di kota Bandung. Aku ingin menceritakan mengenai sebuah pengalaman yang pernah aku alami dan kulihat sendiri di sekolah tempatku belajar. Hampir 2 tahun lamanya aku sekolah di SMP tersebut, namun belum pernah berada di sana pada malam hari, kecuali saat mengikuti kegiatan kemah pramuka waktu kelas 7 dulu. Nah, pada suatu hari, seingatku malam Rabu, waktu mau mengerjain tugas matematika yang dikasih Pak Guru tadi pagi, rupanya buku paket matematika ku tertinggal guys di bangku sekolah. Waduh, bingung bukan kepala, mau menuju ke rumah teman tapi rumahnya pada jauh semua. Mana pelajaran matematika besok jam pertama lagi. Aku coba ke kamar Kak Adi aja deh dan meminta untuk mengantarku ke rumah teman untuk pinjam buku pelajaran. Namun karena dianya juga lagi ngerjain tugas kuliah, maka dia menolak dengan alasan macam-macam. Aku lantas mencoba merengek ke ibuku biar menyuruh Kak Adi mengantarin aku. Akhirnya mau gak mau Kak Adi mengantar juga deh. Maklum, yang memberikan perintah ibuku, mana berani dia menolak. Singkat cerita, karena rumah temanku Wati berada lebih jauh dari sekolah, Kak Adi memintaku untuk mengambil buku yang tertinggal di laci buku sekolah aja. Ya udah deh, daripada gak ada yang mengantari lagi. Pula malam itu juga sudah menunjukkan pukul 8 malam ya guys ya. Setibanya di sekolah, suasana memang sangat sepi dan menyeramkan. Maklumlah, gedung itu cuma dipakai buat kegiatan belajar di siang hari saja. Terlebih lampau penerangan yang nyala hanya pojok sekolah saja, yang dekat dengan rumah penjaga kebun yakni Pak Waluyo. Kak Adi menghentikan motornya tepat di depan rumah jaga Pak Waluyo, sehingga suara motornya membuatnya penasaran dan keluar rumah. Setelah mengutarakan maksud dan tujuanku ke sekolah, akhirnya Pak Waluyo memberikanku kunci kelas biar aku buka sendiri. "Tapi lampu kelas kamu mati loh Neng," ucap beliau sambil mengasih kunci kelas. Gak apa-apa Pak, aku sudah hafal kok letak bangku dan kursi di kelas," jawabku sambil menyelonong. Sementara itu, Kak Adi memilih untuk menunggu di atas motor. Mau gak mau deh, aku berjalan sendiri menuju kelas yang jaraknya sekitar 500 meter dari Kak Adi berdiam diri. Saat melintasi toilet sekolahku, tiba-tiba aku merasakan ada yang menepuk bahuku. Namun, tak aku hiraukan perasaan itu. Yang penting, buku pelajaran matematika milikku ketemu sekarang juga, gumamku dalam hati. Hampir 3 menit aku mencoba buka pintu kelas, namun tak kunjung ketemu kunci mana yang tepat. Mana Pak Waluyo memberikan semua kunci pintu sekolah lagi. Waduh, payah nih, bikin tambah takut dan merinding aja ya guys, batinku dalam hati. Akhirnya setelah pintu kelas terbuka, aku segera menuju tempat duduk dan memeriksa laci bangkuku. Tempatku duduk alhamdulillah akhirnya ketemu juga. Setelah aku segera berdiri dan ingin keluar, tiba-tiba guys, aku berjalan menuju arah pintu. Sosok berbaju merah menuju di bangku paling ujung sebelah pintu. Histeris dan teriak tak karuan dan aku lakukan karena refleks saking takutnya. Saking sosok kuntil anak merah dengan rambut panjang menutupi sebagian mukanya serta darah di bagian wajahnya menambah teriakanku makin menjadi guys. Badanku gemetar, gak bisa jalan meskipun aku sudah berusaha sekuat tenaga untuk berlari. Namun hal itu sia-sia saja, hampir saja aku pingsan karena melihat penampakan kuntil anak itu. Untungnya Pak Waluyo dan Kak Adi segera berlari begitu mendengar teriakanku.
misterius. Kak Adi dan Pak Waluyo sama sekali gak melihat ada sosok wanita di samping pintu. Sementara aku terus menutupi mukaku dengan tangan. Ya ampun, aku coba melihatnya lagi. Ternyata guys, sosok di itu masih ada. Teriakan kembali keluar dari mulutku sambil memeluk Kak Adi pelan-pelan. Kak Adi menuntunku keluar dari kelas menuju motor. Setelah menenangkanku, Kak Adi kemudian berpamitan pada Pak Waluyo dan segera pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, badanku masih terasa gemetar, panas, dingin, gak karuan mengingat kejadian yang sangat menyeramkan itu. Aduh guys, ceritanya sangat menyeramkan guys ya. Aduh, gimana menurut kalian ya guys ya? Kalau kalian berani gak guys ngambil buku sendirian di kelas kalian yang tertinggal di malam hari? Aduh, pasti sekolah kalian pada serem-serem ya guys. Oke guys, cukup ceritanya ya guys ya. Jangan lupa ya guys, like, comment, and subscribe. Dadah, bye-bye.